Hai hewan Yans, pernahkah kalian mendengar mengenai chlamydiosis? Chlamydiosis merupakan salah satu penyakit mata yang sering menyerang pada hewan kecil, terutama pada kucing. Pada kucing disebabkan oleh bakteri Chlamydophila felis. Gejala klinis yang sering terlihat pada kucing yang mengalami chlamydiosis diantaranya adalah kemerahan pada mata, kemudian mata berair, dan bisa disertai dengan adanya lereran di hidung dan juga bersin. Pengobatan untuk chlamydiosis ini bisa dengan menggunakan obat-obat topikal seperti tetes mata atau salep mata, dan bisa juga diharuskan menggunakan antibiotik sesuai dengan keparahan dari penyakit chlamydiosisnya. Untuk pencegahan, chlamydiosis bisa dicegah dengan vaksinasi. Konsultasikan segera kebutuhan anabul kalian dengan dokter hewan mitra di Hewania. Dadah!